Baiklah, kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi ilmiah. Sebagai narasumber pertama, yaitu Dr. Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan. Beliau, saya lihat CV-nya, beliau adalah saat ini Kepala Divisi Kardiologi Anak FKUB Sumberwijaya di Malang. Kemudian saat ini juga beliau Sekretaris UKK Kardiologi IDAI, jadi sekretaris saya sampai dengan 2024 nanti, anggota IDI, kemudian juga anggota IDAI dan anggota PKANI. Dan dari pendidikan beliau sejak tahun 2014 telah menyelesaikan BRIPET sebagai konsultan kardiologi anak dari FKUI dan pernah mengikuti pendidikan fellowship di Interventional Pediatric Cardiology Children Hospital No. 1 di Vietnam. Kepada Dr. Diaris Kuntartiwi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Dr. Rizky. Apa suara saya terdengar ya? Ya, cukup jelas. Ya, baik. Nah, yang terhormat para profesor dan guru-guru sekalian, juga senior-senior kami, teman sejawat dokter spesialis anak dan juga dokter umum, mungkin ada para PPDS yang saya cintai. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa sharing sedikit tentang persistent pulmonary hypertension in newborn. Terus terang terima kasih saya ucapkan kepada UKK Kardiologi dalam hal ini Dr. Rizky dan juga dari IDAI Kepri yang telah memberikan kesempatan untuk sharing tentang PPHN. Saya izin share screen, sebentar. Share screen ini. Ah, gimana, Dr. Rizky sudah kelihatan ya? Sudah, dokter. Sudah ya, baik. Ya, baik. Ini sedikit tentang PPHN ya, tentang persistent pulmonary hypertension. Saya buat slide ini bersama Dr. Rizky waktu itu. Mungkin pertama kita akan tentang case dulu. Ini ada satu case yang dikirim kepada kami ya, pasien usia 3 hari dengan berat baik, kemudian ada datang dengan cyanosis waktu di rumah sakit sebelumnya, dia dengan deep snow, saat lahir ada granting, kemudian ada retraksi. Teman sejawat dokter spesialis anak di sana memberikan CPAP, kemudian karena di sana ada radiologis ya dimintakan chest X-ray. Kemudian didiagnosis suatu hernia diafragmatika. Karena ada sesak, kemudian ada hernia diafragmatika, kemudian dirujuk ke tempat kami. Tentu saja saat itu karena critically ill baby ya dengan cyanosis, kemudian dilakukan hiperoksia test. Ternyata didapatkan di tangan 95% saturasi, kemudian di kaki 80%. Apakah itu suatu PPHN gitu kan, biasanya sudah dokter anak sudah teringat salah satu komplikasinya tentang hernia diafragmatika, kemudian dirujuk ke tempat kami ya. Jadi nanti sedikit kita mengulang tentang epidemiologi seperti biasa, definisi, diagnosis dan update treatment dari PPHN sendiri. Nah, kalau insiden memang sedikit sekali ya, memang kasusnya mungkin yang berat ya, yang sedikit ya, satu dari seribu bayi yang lahir. Tapi saya yakin mungkin kalau yang kasusnya mungkin PPHN tapi ringan, karena mungkin gejalanya tidak seberat kalau dia sudah terjadi perbedaan saturasi, biasanya juga cukup banyak ya. Tapi yang perlu kita ingat, untuk para survival dari PPHN ini, biasanya 25% mengalami gangguan neurodevelopmental delay ya pada usia 2 tahun ya. Jadi kita mungkin kembali ke definisi dari PPHN sendiri, bahwa definisinya adalah kegagalan dari adaptasi ya. Jadi kegagalan adaptasi ini tentu saja bisa ringan, bisa sampai berat ya. Jadi dia kegagalan adaptasi mulai dari intrauterin ke ekstrauterin ya. Biasanya karakteristiknya itu kita dapatkan adanya piro dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita ingat ya, jantung kanan darahnya belum teroksigenasi ya. Jadi biasanya biru ngomongnya ya. Jadi dia akan ada piro dari kanan ke kiri, anaknya biasanya cyanosis ya di tingkat paten foramen ovale dan paten ductus arteriosus.
Nah, kalau kita mengenali bayi-bayi dengan PPHN, salah satunya mungkin kalau teman sejawat sekalian sering dipanggil itu ya, sebelum ada SC itu kita mesti ada anamnesis kan biasanya ya, atau tanya indikasi dari persalinan tersebut. Seringkali kita bisa membaca bahwa ada, kalau dari ibunya ada kemungkinan seperti yang tertulis di sini ya, kita mesti hati-hati, jangan-jangan nanti bayinya akan ada komplikasi salah satunya PPHN ya. Jadi kalaupun ada, kadang-kadang teman sejawat kita dari kebidanan sudah menghitung kira-kira dia small gestational age atau large, itu juga salah satu risiko. Jadi kita mesti berhati-hati kalau kita dipanggil, kadang-kadang kan spesialis anak kita dipanggil untuk kegawatan janin dan yang lain-lain untuk persalinan mungkin SC ya. Nah, sekarang tentang etiologi ya. Etiologi ini sangat berkaitan dengan tipe dari PPHN sendiri ya. Mungkin ada internya ya. Di sini yang sering kali kita dapatkan adalah yang pertama idiopatik. Di sini memang idiopatik yang terjadi adalah idiopatik PPHN itu agak sulit ya dicegah karena dia memang sejak awal terjadi kelainan di pembuluh darah paru dari janin ya. Mungkin pada kondisi tertentu ya, pada pasien-pasien mungkin dengan sindrom itu seringkali juga terjadi, dia terjadi penurunan aliran darah ke paru ya. Jadi memang ada idiopatik, secara idiopatik. Kemudian yang kedua seringkali karena kegagalan transisi ya dari bayi baru lahir, misalnya pada kondisi-kondisi asfiksia itu juga bisa terjadi transisi, itu adalah salah satu etiologi juga. Etiologi yang juga sering adalah ini parenchymal disease ya, seringkali terjadi penurunan dari pertukaran oksigen itu kurang baik itu pada kasus-kasus ini. Seringkali kita dapatkan dokter anak mengalami bayi-bayi dengan MAS, dengan RDS, pneumonia ya. Jadi kita mesti berhati-hati suatu terjadinya PPHN. Kemudian juga yang seringkali didap ya mungkin tidak terlalu sering tapi tetap ada kasusnya ya, misalnya pada karena ini adanya hipoplasi dari paru, mungkin karena penyebabnya yang paling sering mungkin kita dapatkan ya, salah satunya di tempat kami yang didapatkan ini adalah congenital hernia diaphragmatica. Nah, yang paling penting sebetulnya ini mengingat lagi yang zaman-zaman dulu ya, bahwa kita harus bisa mengenali ada sirkulasi fetal neonatal. Nah, kalau sirkulasi dari fetal ke extrauterine atau neonatal ini berlangsung dengan baik, maka kita akan jarang tuh mendapatkan anak-anak dengan PPHN karena biasanya memang hanya 10% ya yang mengalami kegawatan, sedangkan yang 90% mulus saja mengalami adaptasi. Mungkin kita bisa mengingat lagi bahwa yang paling penting pada sirkulasi fetal adalah adanya 4 shunt. Jadi di dalam kandungan ada 4 shunt, yang pertama adalah plasenta, darah dicuci di plasenta ini mengenainya makanya merah ya, oksigennya tinggi, kemudian melalui ductus venosus, dia akan melewati crista dividens, kemudian di sini ada foramen ovale ya, jadi ada piro berikutnya foramen ovale, darah akan masuk ke LA, ini LV, kemudian ke tubuh bagian atas, makanya yang merah ini tubuh bagian atas. Sedangkan sebagian kecil setelah dipakai tubuh bagian atas kan kembali melalui vena cava superior, itu masuk ke ke RA, RV, kemudian masuk ke pembuluh darah paru. Tetapi dia tidak bisa masuk ke paru karena parunya ini biru ya. Jadi dia tidak mengembang. Banyak cairan di sana. Ini seringkali juga menyebabkan transisi itu seringkali tidak bisa mulus ya karena kan banyak banyak cairan sehingga kadang-kadang bisa terjadi transisi pada bayi saat intrauterin ke ekstrauterin itu kurang baik ya. Jadi seringkali di situ. Jadi ini tadi darah yang sebagian tadi dari right ventricle tadi kan yang ke melewati ductus dia ke ekstremitas yang bawah ya, jadi yang ke descending aorta ya. Nah, pada saat bayi lahir itu yang mesti kita ingatkan kan dia diklem ya, jadi oksigen kemudian masuk ya. Kemudian parunya mengembang. Pulmonary vascular resistance yang tadinya tinggi itu mulai menurun. Tapi menurunnya tidak bisa langsung turun ya, jadi pelan-pelan, jadi kemudian darah mulai masuk ke paru karena sudah berfungsi ya, cucinya di paru, kemudian pulmonary blood flow atau aliran ke parunya ada, kemudian dia akan kembali ke vena pulmonal, masuk ke LA, ke LV ya. Tadi karena dipotong, systemic vascular resistance juga naik ya.
sehingga tekanan di LA juga tinggi melebihi tekanan di RA sehingga menutup foramen ovale. Biasanya kalau sirkulasi dari sirkulasi intrauterin kayak ekstrauterin itu bisa sempurna, maka tadi yang sudah menutup kan plasenta. Pada saat kita klem, ductus venosus juga menutup. Oksigen yang masuk cukup banyak itu menyebabkan vasokonstriksi di ductus arteriosus. Jadi kita berharap kalau pada pasien-pasien yang sirkulasi transisi atau transisinya bagus, dia akan menutup ya semua piro yang empat ini. Nah ini mungkin secara garis besar ya, nanti bisa dibaca, saya berikan slide-nya. Kalau untuk pasien dengan persisten pulmonary hypertension, tadi tidak terjadi yang namanya pulmonary vascular resistance yang menurun, dia malah meningkat ya. Jadi pada kondisi-kondisi ini terjadi peningkatan dari pulmonary atau dia menetap sehingga terjadi asidosis ya, kemudian aliran ke parunya menurun, terus semakin bertambah red to left shunt. Jadi anaknya semakin tampak sianosis. Nah, kalau gejala apa yang sering kita dapat? Tentu saja gejala yang sering kita dapat itu sianosis ya. Sianosis seringkali kita dapat pertama kali pasien datang dengan sianosis, kemudian kalau berat saturasi di atas di tangan kanan dan kaki berbeda lebih dari 10 ya, itu kalau berat biasanya juga seringkali kita tidak dapatkan, tapi akan terdapat pirau kanan ke kiri, jadi akan terdapat perbedaan kalau masih ada ductus ya. Kemudian bagaimana ini sedikit saya berikan juga clue bagaimana nanti kalau kita menentukan ya. Kadang kan kita nggak punya echo atau nggak punya suatu vaskes ya, belum ada fototorak ya. Apa yang harus kita lakukan kalau sianosis? Ini bisa juga nanti dibaca di PNPK gagal jantung, itu Dr. Rizky juga kami sudah masukkan ya, bagaimana cara melakukan hiperoksia test. Jadi nanti dilakukan dulu hiperoksia, memang idealnya kita periksa PaO2 ya, analisis gas darah. Tapi memang kalau sulit ya sudah kita akan lakukan pemeriksaan saturasi. Jadi oksigen ruangan 21%, kemudian diberikan hiperoksia selama 5 sampai 10 menit selama 100%, kemudian kita lihat. Kalau kita curiga ada preduktal dan postduktal terjadi seperti demikian, maka ini FiO2-nya bisa bervariasi dengan PCO2 yang normal. Nah, kita bisa memikirkan salah satunya adalah penyebabnya PPHN. Tentu saja kalau ini konfirmasinya tetap nanti pakai ekokardiografi ya. Jadi kalau memang teman sejawat sekalian punya EKG boleh dilakukan, nanti akan didapatkan hal seperti ini. Kemudian dari foto toraks bisa didapatkan corakan vaskulernya bisa normal, bisa meningkat, bisa menurun juga ya. Jadi tergantung dari penyebabnya. Nah, kalau konfirmasi tentu saja ekokardiografi. Nah, nanti kalau dari eko dapatnya seperti apa? Secara diagram ini untuk mempermudah ya. Jadi atrium itu kan ada ditaruh di atas ya. Nanti kalau kita mengerjakan echo juga mungkin lebih mudah dimengerti ya. Jadi kalau tekanan di jantung kanan ya, di parunya pulmonary vascular resistance-nya tinggi, maka tekanan di kanan juga tinggi. Jadi kalau ada aliran kembali dari ventrikel kanan ke atrium kanan, itu akan kita lihat gambaran regurgitasi dari tricuspid ya. Biasanya bisa terdengar murmur sistolik, tapi bisa juga tidak ya. Jadi kemudian kita bisa lihat septumnya ini agak bowing ya ke kiri ya. Kemudian jantung kanannya mulai membesar ya. Biasanya kita akan dapatkan kalau dari gambaran echo piro baik itu PDA maupun adanya PFO ya. Ini contoh kalau dari teori ya, ini teorinya akan dapat gambaran seperti ini. Jadi kalau kita gambar di ekokardiografi akan didapatkan seperti ini. Saya rasa itu sebetulnya ini awalnya sih nice to know ya, tapi saya rasa sekarang dokter Ana bisa mengikuti kalau kami ada kegiatan PINET. Nah, sedikit ya, kita mau itu sedikit promosi. Nah, ini bisa kita dapatkan ekokardiografi gambarnya seperti ini ya. Jadi mungkin akan didapatkan TR, kenapa nggak jalan ya, harusnya jalan. Nah, ini nanti akan kita dapatkan ini tricuspid regurgitasi. Kita bisa hitung berapa pressure gradiennya. Nanti kalau teman sejawat ingin melakukan ekokardiografi bisa nih untuk mengukur kira-kira PPHN atau tidak, bisa ikut PINET di Padang. Nah, ini ada, oh ya ini ya, jadi kita dapatkan ini pada pasien saya ya, tadi kan ini teori tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian pada pasien yang tadi dirujuk kita dapatkan juga TR dan juga ASD serta PDA ya, cuman gambarnya nggak saya masukkan. Nah, ini mungkin nice to know saja ya, nanti bisa dibaca karena ini adalah
derajat keparahan, tapi kita bisa lihatnya pakai echo. Jadi saya berharap teman sejawat cukup mendiagnosis saja PPHN, itu udah bagus sekali untuk kecurigaan melalui hiperopsia test, kemudian fototoraks, dan EKG. Syukur-syukur bisa dikerjakan echo, karena akan bermanfaat sekali ya, kita bisa lihat dan mengukur perkiraan dari sistolik pressure di pulmonal ya. Nah, ini mungkin stone aja. Nah, yang paling penting ini, kalau kita sudah mendiagnosis, apa yang harus kita lakukan sebagai tata laksana ya? Mungkin teman-teman sejawat kami di neonatologis lebih ahli dalam tata laksana, karena kami biasanya hanya mengambil part sedikit saja, yaitu pada saat diagnosis dan mungkin sedikit berdiskusi tentang terapi apa yang diberikan untuk medikamentosa, misalnya untuk terapi selektif di arteri pulmonal serta di inotropiknya. Tetapi untuk yang lain, biasanya kami bekerja sama dengan teman sejawat di neonatologis, terutama untuk ventilasi mekanik, mungkin airway, karena yang penting sekali adalah ventilasi mekanik. Di sini kita mesti berikan berapa PIP yang bisa diberikan, PEEP itu bersama dengan teman sejawat di neonatus, ya. Kemudian bisa diberikan oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pasien PPHN sendiri. Kemudian diberikan TPN, glukosa, ya, dan dijaga dengan perhitungan ini, assessment perfusinya. Bagaimana bisa diukur bahwa kita harus mendapatkan sistemik, dari sistemik itu nggak boleh terjadi hipotensi, ya. Padahal dengan selektif arteri pulmonal, seringkali juga kita dapatkan beberapa keadaan terjadi sistemik hipotensi. Ini beberapa metode non-invasif yang mungkin dilakukan ya di NICU. Mungkin teman-teman sejawat sekalian sudah punya beberapa alat. Mungkin yang sederhana kita bisa mengukur dengan saturasi, ya, saturasi pre dan post duktal. Kemudian kalau bisa ya tensi, ya, tekanan darah itu penting walaupun untuk bayi, karena kita bisa tahu bagaimana sistemiknya, ya. Jadi tekanan darah sistemik berapa supaya kita bisa lebih tinggi lah mendapatkan tekanan sistemik, ya. Kalau dari kardiologi biasanya kita dapat konsulan, kemudian setelah kita lakukan diagnosis berdasarkan ekokardiografi, kita juga memberikan beberapa saran. Salah satunya adalah pemberian terapi untuk PPHN ini biasanya selektif untuk arteri pulmonal. Ini gambarnya agak ruwet, jadi saya carikan yang nggak terlalu ruwet. Mungkin ini juga masih ya. Ini aja, ini lebih mudah kita memahami. Ada tiga jalur ya, jalur endotelin, jalur nitric oxide, dan prostaglandin. Tentu saja yang terjadi adalah banyaknya vasokonstriktor ya pada saat terjadinya PPHN, ya. Jadi kita pilih ada jalur nitric oxide pathway ini, kita berikan nitric oxide, memang tidak terlalu banyak ya tempat yang punya, sehingga yang sering kali kita berikan juga untuk menghambat fosfodiesterase ini kita berikan sildenafil, ya. Jadi obat-obatan yang sildenafil jalannya lewat nitric oxide pathway. Nah, kalau jalan yang endotelin ini, karena dia endotelinnya cukup banyak dan merupakan vasokonstriktor, maka diberikan obat-obatan yang endotelin antagonis, ya. Ini sudah ada yang golongan bosentan, ya. Kemudian kalau prostaglandin pathway, kita bisa dapatkan obat-obatan yang vasodilator yang bersifat ini, ya, yang prostaglandin ini seperti oralnya itu Berapros mungkin, ya, atau kalau yang di nebulisasi misalnya Pentavis, ya, mungkin yang ada Ilpros, ya. Jadi ini cara kerjanya dari nitric oxide pathway. Kita bisa lihat ini kita mungkin bisa berikan beberapa obat-obatan, ya. Kalau Ilpros ini bisa diberikan juga pada PPHN, biasanya pada beberapa tempat yang sudah disediakan, ya. Kemudian, biasanya ada yang sudah ada PJT gitu, udah tersedia nih. Tidak semua tempat ada Ilpros memang, tapi memang sangat bermanfaat karena dia langsung kerja langsung ya ke paru, ya. Jadi bisa diberikan nebul. Kemudian ini beberapa obat-obatan tadi yang prostaglandin pathway mungkin memang tidak ada ya yang ada di Indonesia. Berapros untuk yang oral, dan kemudian tadi ini sildenafil, ya, beberapa yang mungkin kalau sildenafil ini sudah ada yang sirup juga, jadi bisa diberikan oleh teman sejawat sebagai selektif arteri pulmonal, cuman hati-hati juga kadang-kadang mempengaruhi sistemik. Jadi sehingga kalau ini kita kadang-kadang bingungnya di sini, kalau kita mau berikan obat-obatan selektif arteri pulmonal, seringkali sistemiknya bagaimana? Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Ini ada beberapa yang mesti kita pikirkan
kalau bisa ya, kalau bukan kalau bisa ya, harus kita pasang tekanan darah ya, supaya kita bisa mengetahui dan bisa memantau tekanan darah sistemik itu kalau bisa lebih tinggi daripada nanti kita alirannya bisa lebih baik kalau sistemiknya bisa lebih tinggi. Karena memang agak sulit mengontrol untuk hipotensinya juga karena dia kita berikan vasodilator selektif tetap aja mempengaruhi sistemik walaupun sedikit ya. Nah, ini beberapa inotropik yang sering kita pilih untuk PPHN ya. Mungkin saya cepat saja ya, yang ada biasanya kita bertujuan tujuannya jadi mekanisme untuk menurunkan LV afterload ya. Tujuannya banyak sekali inotropik yang bisa kita pilih ya. Mungkin yang banyak saja ini saya sampaikan misalnya dopamin. Nah, nanti saya bagikan juga ini slide-nya bisa dibaca satu-satu kira-kira yang di teman sejawat sekalian adanya apa ya. Tapi saya rasa kalau dopamin, norepinefrin ini juga ada, epinefrin juga ada, dobu mungkin semua karena dobutamin ini perifer juga bisa ya. Jadi saya rasa lebih mudah nggak nunggu vena dalam. Nah, cuman sekarang yang lebih sering dipakai ini ya milrinone. Cuman ya itu tadi milrinon jeleknya seringkali menyebabkan hipotensi juga di sistemik. Jadi memang betul-betul kita harus bisa memantau tekanan darah sistemik supaya bisa memberikan aliran yang bagus ya ke sistemik. Saya rasa saya singkat saja bahwa saya berharap bahwa ini PPHN adalah neonatal emergency case. Jadi sangat perlu tata laksana komprehensif ya dari dokter anak sendiri segera mengenali supaya bisa merujuk ke center yang lebih tinggi, baik itu nanti ada atau tidak dokter pediatri kardiologis, yang penting sudah dirujuk ke tempat yang lebih tinggi yang ada mungkin ventilasi mekanik ya sudah ada, kemudian tata laksana yang paling penting ya tentu saja kalau kita membutuhkan mechanical ventilator harus segera dirujuk kalau memang dari vaskes yang lebih rendah, kemudian tata laksana tentu sesuai dengan etiologi kalau memang ada congenital giardia diafragma bisa diberikan tata laksana dan pemilihan obat-obatan selektif arteri pulmonal, juga pemilihan vasokonstriktor sistemik itu sangat diperlukan untuk memperbaiki outcome-nya. Dan yang terakhir, kalau dia survival atau survive dari PPHN ini, kami berharap dokter anak sekalian sudah bisa memantau tumbuh kembang dari pasien, karena ini sangat penting, karena itu di pesannya pada 2 tahun pertama dia bisa mengalami gangguan neurodevelopmental. Saya rasa itu Dr. Rizky, terima kasih. Ini dari kami, Sehatkan Jantung Anak Indonesia, selamatkan penebus bangsa. Terima kasih Dr. Rizky. Saya kembalikan Dr. Rizky.